Ngeri, gonore alias kencing nanah ternyata bisa membuat mandul sampai bayi alami kebutaan. Gonore atau kencing nanah atau pilek pada alat kelamin merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri menular seksual yang dapat menginfeksi pria dan wanita. Apa penyebab penyakit gonore? Adapun penyebab penyakit gonore ini tentu saja dialami saat melakukan kontak seksual. Bakteri Neisseria gonorrhoeae ini pun bisa tumbuh dan juga berkembang biak pada tubuh. Inilah yang menyebabkan penyakit gonore dapat menular pada orang lain. Bakteri ini cukup tertarik pada selaput lendir di tubuh ataupun pada bagian tubuh yang hangat dan juga lembab di saluran reproduksi. Gonore paling sering mempengaruhi uretra, saluran urin, rektum, saluran ujung pencernaan, atau tenggorokan. Pada wanita, gonore juga dapat menginfeksi serviks, leher rahim. Gonore merupakan salah satu infeksi menular seksual berbahaya jika penyakit ini tidak diobati. Penderitanya bisa mengalami berbagai macam risiko kesehatan seperti kemandulan hingga infeksi pada janin. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?